Oke bosku, ketemu lagi sama Larry Chaos. Nah, kali ini CCB TV mau nge-review CRF 2020 punya Kang Tepo. Nah, motor ini udah full lah, semuanya diganti. Sampai body ini juga body baru diganti. Pernah merah, terus dekalnya juga dipilih yang akrilik yang kilat-kilat gitu. Nah, sebelum semuanya gue bahas, jangan lupa subscribe, share di channel. Thank you bosku. Bosku, nah ini motornya. Nah ini CRF 150, stangnya pakai rental twin wall, terus hand gripnya domino, gas spontannya juga domino, saklar semua, terus tangki, body semua nih ganti punya ARV yang delta box, terus ditambahin delta box juga ini, biar kelihatan benar-benar ini. Terus untuk sektor kaki-kaki ini, promolnya gue ganti punya Scarlett yang apa CNC yang double bearing, terus peleknya pakai Ross 5 in sama 3,5 udah ditublesin, bannya pakai Dunlop 120-160, knalpot dari Fumi. Nah ini di bore up udah 250cc sama dia, pakai BRT. Nah terus armnya pakai punya apa siapa yang model KTM, terus shock depannya pakai apa HT. Nah udah ditublesin. Nah ini pengeremannya pakai RCB kemarin gue, terus lampu biasa, lampu tembak. Speedometer kita pindahin ke belakang biar rapi. Jangan lupa subscribe, like, share di channel. Gas terus.